Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudah hadir pada kita punya sesi penyerahan memorandum kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku ketua ataupun ketua umum Pakatan Harapan. Okey, itipati kita punya serahan memorandum pada hari ini adalah untuk meminta dan memohon kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua umum Pakatan Harapan untuk segera mengambil apa-apa sebarang tindakan ataupun keperluan kerana kita melihat hari ini telah berlaku kucar kacir dalam Pakatan Harapan sendiri. Apabila berlaku kucar kacir ini disebabkan oleh kehadiran Tun Dr. Mahathir yang menjadi pengurusi Pakatan Harapan. Dan kita memohon kepada Datuk Seri Anwar bersama-sama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin agar membentuk pentadbiran harapan yang baru supaya dapat diselamatkan Pakatan Harapan. Dan juga kita berharap pada hari ini memorandum ini dapat diserahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kita akan pastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Umum Pakatan Harapan menerima memorandum kita pada hari ini. Kita mahu perubahan dilakukan dalam Pakatan Harapan supaya tidak berlaku kegaduhan, tidak berlaku penyalahguna kuasa kroni dan sebagainya kerana ingin menjadi pemimpin semula di Putrajaya. Jadi kita harap Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil tindakan dan kita mendesak agar kepimpinan Pakatan Harapan pada hari ini melihat keadaan yang telah berlaku. Kucar kacir yang telah berlaku ini disebabkan oleh kehadiran Tun Dr. Mahathir yang ditolak sendiri oleh golongan reformis daripada Parti Keadilan Rakyat. Apa yang tuan buat ni?